lapar. Buk Harsiwi ajak Owan Boalemo dan Melilida buka puasa bareng di kediamannya malam ini. Selain itu, Buk Harsiwi juga meminta Owan Boalemo agar menjadi imam maghrib setelah acara buka bersama selesai mereka laksanakan. Tak hanya berdua, Buk Harsiwi juga mengajak beberapa jebolan Indosiar lainnya untuk hadir di rumahnya malam ini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Buk Harsiwi lewat media sosialnya beberapa saat yang lalu. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, Owan Boale, kontestan asal Kabupaten Boalemo, Gorontalo berhasil mengalahkan Novia asal Serang, Banten dalam perolehan SMS yang ketat. Owan berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp 300 juta dan kontrak rekaman bersama Trinity Optima Production. Owan Boale lahir pada 14 Januari 1998 di Desa Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Nama lengkapnya adalah Owan Haryanto Tuna. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Tuna dan ibunya bernama Ana. Owan menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Botumoito, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tilamuta. Ia lulus dari SMA Negeri 1 Tilamuta pada tahun 2016. Saat ini, Owan sedang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam. Owan memiliki hobi menyanyi sejak kecil. Ia sering mengikuti lomba-lomba menyanyi di tingkat sekolah dan daerah. Owan juga aktif mengajar mengaji di kampungnya. Ia bahkan pernah menjadi juara 1 lomba adzan di Kabupaten Boalemo. Selain itu, Owan juga membantu ayahnya sebagai nelayan. Ia tidak segan turun ke laut untuk mencari ikan. Owan mengaku bahwa pekerjaan sebagai nelayan sangat berat dan penuh risiko. Namun, ia tetap bersyukur dan berusaha keras untuk membantu keluarganya. Owan mulai dikenal publik setelah mengikuti audisi Dangdut Akademi 6. Ia berhasil lolos audisi di Makassar dengan membawakan lagu Keramat milik Roma Irama. Owan kemudian bergabung dengan tim Vildan sebagai salah satu finalis. Owan menunjukkan kemampuan vokalnya yang luar biasa di setiap konser. Ia mampu membawakan berbagai genre lagu, mulai dari dangdut klasik, pop, rock, hingga religi. Owan juga mendapat banyak pujian dari para juri, seperti Soimah, Nasar, Inul Daratista, dan Iis Dahlia. Owan juga memiliki banyak penggemar yang setia mendukungnya. Mereka menyebut diri mereka sebagai Owaners. Owaners selalu memberikan semangat dan doa untuk Owan di media sosial. Owan juga sering berinteraksi dengan Owaners melalui live Instagram. Rupanya, kisah perjalanan Owan di ajang Dangdut Akademi tidaklah mulus. Pada audisi sebelumnya, tepatnya di Dangdut Akademi 5, Owan harus menelan kegagalan. Meskipun demikian, kegagalan tersebut tidak membuatnya patah semangat. Sebaliknya, Owan memilih untuk bangkit dari kegagalan tersebut dan terus berlatih dengan lebih keras lagi. Pria yang pandai mengaji tersebut sebenarnya bukanlah sosok yang asing di dunia seni musik. Namun, dunia dangdut, menurutnya genre musik relatif baru baginya. Saat ditanya lebih lanjut, Owan mengaku bahwa ia baru mengenal genre musik dangdut belakangan ini.